mungkin pertama nih, nggak banyak orang juga yang tahu bahwa ngejumper BMW itu harusnya dari depan, bukan dari akhirnya di belakang. Gue inget ini hari tanggal 29 Juli 2018 karena bentar lagi Crew 7 Stars gajian. Jadi gue nggak bakal lupa itu. Hari ini gue bakal ngajak lo semua berburu lagi, yo ingat. Cuma yang kita buru kali ini mobil yang emang benar-benar lagi tren di zaman sekarang. Mobil ini tuh sempet gue bangun kira-kira 12 tahun lalu. Jadi gila. Kalau dipikir-pikir gue udah lama juga loh main mobil. Gue yang ngecat sendiri, gue ikut juga ngerestore velgnya, ikut repolish velgnya, ikut bangun audionya semua. Kebetulan yang punya mobil ini adalah temen gue, tapi karena kesibukan yang sangat sibuk, dia memutuskan untuk menjual mobilnya ke gue. Jadi mobil ini dijual dengan kondisi yang mati, belum nyala, alias kayak kemarin. Kira-kira kayak gitu. Mobilnya adalah BMW 323 warna candy purple. Gokil gak tuh, dengan spesifikasi velg yang udah velg BBS. Gokil gak, jadi 12 tahun lalu gue tuh udah main BMW juga ternyata. Dan cukup seru juga. Kita bakal lihat mobil ini. Gue bakal jemput partner gue yang biasa menemani gue kemana-mana dalam perburuan mobil. Pastiin lo ikutin terus video vlognya, di like, di subscribe, diikutin aja pokoknya. Yo, Kak IJ, ini apa nih? Kira nama Arif. Baik, Kira nama Arif. Enggak dong. Kalau udah sama dia pastinya gak tahu dong. Kita bakal melakukan perburuan mobil. Jadi si mobil ini tuh sempat gue bangun kira-kira udah 12 tahun lalu gue bangun. Gue cat ulang, terus ganti velg BBS, udah gitu bangun juga audionya bareng gue di daerah Radio Dalem, Jakarta Selatan. Karena kesibukan ownernya, jadi ownernya mempercayakan mobil ini diserahkan ke tangan gue. Udah gitu, seperti biasa kondisi mobilnya mati, nggak hidup. Ikutin terus vlognya. Kita bakal menuju ke BMW E36 candy ungu yang mati total. Yuk kita ngisi. Kita lurus dulu nih, kita jemput si Asmi. Alasan basi. Ini turun bentar. Suruh masuk aja. Hah? Suruh masuk. Halo. Iya kali. Baik. Muter-muter dalam aja. Ya sini. Yang ownernya nih. Tapi ini nggak apa-apa, Bi, buka aja. Apa ya? Tapi satpamnya galak-galak sekarang ya. Ya normal kan. Berarti dia kerja bener mah. Kerja bener ya. Iya. Jarang mundur sampai sono. Terus iya. Ini aja depan enak. Kamu bisa ya? Kenapa nggak masuk dulu langit? Ya udah. Kita udah nyampe di daerah Pasar Minggu. Ini rumahnya tuh di komplek apalah gitu. Penjagaannya cukup ketat. Tadi gua nggak dibukain pagar sama satpam. Mobilnya ada gitu. Oke, mari maju, ini maju. Gak terlalu kempes juga sih, 98% kira-kira ya, 98%. Enggak sih. Muat. Muat. Muat harusnya. Ini yang pertama nih, gak banyak orang juga yang tahu bahwa ngejumper BMW itu harusnya dari depan, bukan dari akhirnya di belakang.
Iya, dia nggak tahu. Pi, lo nggak tahu Pi, jumper BMW bisa di depan. Ini plusnya, ini ngejumper kita ambil plus yang ini nih. Ini aliran listrik plus. Ini dibuka dulu. Oke. Ya, oke. Jadi plus. Ini mini di sini nih. Mati banget ditauin. Angkat enggak? Angkat. Dia kan di depan bukan di belakang. Kalau dulu angkatnya ini kalau di satu. Oke tuh udah siap. Oke sip. Nah ini dia. Jangan di awal kak. Berapa tahun nih? 2 tahun mati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wipernya yang bikin mati nih, Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ini kurang nyolok nih kalau kayak gini nih. Perlu digas enggak? Boleh, perlu kali, Pi. Ya, udah mulai masuk listriknya. Gokil head unitnya Alpina yang Alpin yang CDE, si CDA tuh seri mahal. Apa maksudnya? Bargas? Enggak sih. Bargas. Bentar ya. Tuh. Tapi belum pakai. Lu tahu Pi? Kok error 1? Mati ini? Ini Pi? Ganti aki. Oke, ini dia. Masih biru. Ini udah putih total. Mas, kalau putih itu bisa di-charge nanti? Kita
Udah emang? Giring emang belum kenceng ya, Pak? Belum ya? Syuting soalnya ini. Jadi starter, Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Percobaan starter pertama nih. Setelah 2 tahun enggak nyala ya. Setahun. Oh. Ada yang putus, Pak? Enggak kencang kayaknya deh akinya. Lepas enggak, Pak? Syuting soalnya ini. Jadi starter, Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Percobaan starter pertama nih. Setelah 2 tahun enggak nyala ya. Setahun. Oh. Ada yang putus, Pak? Enggak kencang kayaknya deh akinya. Lepas enggak, Pak? Nggak nyala apa sama sekali. Bensin bunyi. Coba, Pak.